Cilacap terkini, warga Kaliwungu, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap tangkap basah. Diduga pelaku pencuri motor di Kaliwungu, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, eksklusif program Jaga Indonesia. Masyarakat Desa Kaliwungu gegerkan penangkapan basah S, warga Rawaapu, yang diduga akan melakukan pencurian motor hari Kamis 14 Juli 2022 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat dihubungi jurnal media, Kepala Desa Kaliwungu, Kecamatan Kedungreja, Yatirin membenarkan adanya kejadian seseorang yang diduga melakukan pencurian motor dan ditangkap basah oleh warga Kaliwungu, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Saat ini diduga pencuri S, warga Rawaapu, Kecamatan Patimuan, diamankan di Kepolisian Sektor Kedungreja, eksklusif jurnal media. Kepada masyarakat khususnya di desa untuk lebih berhati-hati karena potensi kehilangan atau pencurian dimungkinkan karena adanya kesempatan dan kelengahan pemilik kendaraan atau barang yang tentunya berharga untuk dapat lebih berhati-hati. Hal ini memungkinkan kepada masyarakat kehati-hatian dan asas untuk tidak menghakimi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian sehingga kasus pencurian dapat ditangani dengan baik tanpa ada kekerasan dan tentunya adalah untuk diserahkan ke pihak yang berwajib. Eksklusif jurnal media. Iya, motor Supra X. Wah, cara kendane kesul lah. Nyoba wong wedul malah panas. Inilah arena. Arena per anu pencurian motor. Sania Retro, tim liputan jurnal media melaporkan. Like, subscribe, share, dan komen.